Pernah nggak kita berandai-andai sedikit atau berandai-andai gila, bertanya-tanya gila, mengapa seekor singa bisa dijuluki sebagai raja hutan? Kalau dikatakan dia adalah hewan tercepat, tidak, cheetah lebih cepat daripada singa. Kalau dikatakan singa lebih kuat, paling kuat, itu juga tidak. Gorila lebih kuat daripada singa, gajah lebih kuat daripada singa. Lantas apa yang membuat singa ini dijuluki atau dinobatkan sebagai raja hutan? Jawabannya cuma satu, pola pikir. Singa tidak akan pernah mengawali perburuannya dengan berpikir dia lebih lemah atau dia lebih lambat daripada hewan yang lain. Dia akan berpikir, saya lebih cepat, saya mampu untuk menangkap hewan lain. Akhirnya apa? Singa mampu menangkap buruan yang lebih besar dari dirinya. Dia mampu menjatuhkan lawan yang lebih besar daripada dirinya. Itulah pentingnya perspektif seorang raja. Ini juga berlaku untuk kita. Kalau kita berpikiran diawali dengan langkah negatif, berpikiran dengan negatif, saya tidak mampu menyelesaikan ini, saya tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini. Bagaimana cara kita bisa maju? Bagaimana cara kita bisa keluar dari ketidaknyamanan ini? Sebaliknya, bila kita berpikir, saya mampu, saya bisa, Anda justru akan menstimulus diri Anda sendiri untuk keluar. Anda akan melatih dan berpikir untuk keluar dari zona yang tidak nyaman itu. Itulah pentingnya pola pikir seorang manajer. Saat ini, ada pepatah yang sedang naik daun yang berbunyi, jangan pernah merasa iri terhadap rezeki orang lain. Pernyataan itu salah? Tidak salah. Tapi kalau pernyataan itu berhenti sampai sana, justru pernyataan itu akan menjadi perangkap untuk kita semua. Kenapa? Yang harus kita pahami pertama kali adalah Tuhan tidak akan mengubah nasib kaumnya bila kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Kalau Anda terus merasa puas dengan rezeki yang Anda dapatkan pada saat itu, ya Anda mungkin tidak akan bisa keluar dari zona nyaman itu. Itu akan menciptakan sebuah zona nyaman baru untuk Anda, agar Anda sudah cukup, merasa cukup dengan itu, dan Anda tidak akan berusaha mencoba menjadi yang lebih baik. Itu adalah sebuah perangkap klasik yang disebut zona nyaman. Justru yang harus kita lakukan adalah bila kita melihat ada orang lain yang lebih daripada kita, kita tidak harus iri, benar, kita tidak harus iri. Tapi itu harus menjadi acuan untuk kita, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan rezeki seperti itu. Jalan kita bisa berbeda, karena jalan hidup kita itu unik. Kita tidak bisa meniru orang lain. Kalau misalnya Anda berpikir dengan meniru orang lain itu bisa, putuslah sekolah Anda sekarang. Karena Mark Zuckerberg juga tidak menyelesaikan saat pendidikannya sampai tingkat tinggi. Bill Gates tidak perlu sekolah tinggi untuk bisa membangun Microsoft. Kalau gitu putuslah sekolah Anda sekarang. Kalau misalnya Anda berpikir kalau mengikuti orang lain itu bisa membuat Anda sukses, tidak. Anda adalah tokoh utama dalam cerita Anda. Tidak ada yang bisa mengcopy jalan hidup Anda karena rezeki Anda sudah ada sendiri. Apakah Anda bisa mencari rezeki dengan cara Anda? Itu akan menjadi tantangan Anda. Itulah yang harus Anda ubah dengan cara Anda sendiri. Anda harus berpikir bagaimana caranya saya bisa keluar dari zona yang Anda hadapi sekarang, zona nyaman Anda sekarang. Kalau Anda bisa berpikir seperti itu adalah langkah pertama Anda untuk bisa keluar dari apa yang sudah nyaman buat Anda sekarang untuk level up, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, kalau misalnya Anda hanya berpikir mengkotak begitu saja, bagaimana Anda bisa keluar? Caranya adalah menjadikan sesuatu menjadi pacuan, stimulus untuk Anda bisa bergerak lebih maju. Bila Anda melihat rezeki orang yang lebih besar, pertanyakan kepada diri Anda sendiri, apa yang saya belum lakukan? Segera buat strategi untuk melakukan itu, karena Anda adalah satu-satunya orang yang mampu merubah itu sendiri. Jangan pernah terjebak pada suatu kenyamanan, karena suatu kenyamanan adalah sebuah perangkap halus, sebuah perangkap klasik yang justru membuat orang itu tidak akan maju.
kenapa kita selama ini selalu seperti ini? Mungkin karena kita tidak pernah berpikir lebih bagaimana caranya kita merubah nasib kita. Ini sebuah motivasi dan juga sebuah pecutan untuk kita. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang Anda alami saat ini. Anda bisa lebih, Anda bisa mendapatkan lebih, kita bisa mendapatkan lebih. Itu adalah sesuatu yang harus Anda pikirkan. Itu harus menjadi pola pikir Anda, pola pikir seorang raja.